الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Semangat. Thummalhamdulillah. Alladzina astofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayah bundaku yang terkasih, para pemirsa Indonesia, cahayati Indonesia di mana saja ayah bundaku berada. Kita berdoa pada hari yang indah, yang sejuk masyuk ini, semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat. Hari ini kita bicara tentang lindungi ya Allah keluarga kami dari bahaya kemusyrikan. Kenapa kemusyrikan itu termasuk dosa besar? Inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim pernah bicara lo kepada anaknya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Luqman bicara kepada anaknya wahwa ya'izuhu, dan dia memberikan nasihat petuah-petuah. Ya bunayya, wahai anakku sayang, gagah, cinta, manis, jangan lupa, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Amin dong. Sebab inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezuliman, dosa-dosa yang besar. Na'udzubillah min. Banyak orang yang sholat tapi wala sholat. Sholatnya rajin tapi percaya sama dukun. Bu, Pak, kalau suami ibu andaikan tidak pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran, jangan lapor ke dukun. Bang Toyib, come back to God. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah baru kita minta tolong. Betul.
No venture, no gain. Enggak ada usaha, enggak ada hasil, enggak ada kerja, enggak ada gaji, enggak ada ceramah, enggak ada pahala. Uang lagi lu ah. Emang gua mata duitan. Sorry ya. Tapi benar juga lu. No venture, no gain. Sekarang orang banyak yang mengatakan amantu billah tsumastaqim, tapi masih datang ke gunung-gunung. Bu. Banyak orang yang mengatakan amantu billah tsumastaqim, aku beriman dan beristiqomah, tapi masih banyak orang yang datang ke laut-laut, ke dukun-dukun, ke kubur-kuburan, ke paranormal. Musyrik. Makanya ada peribahasa mengatakan, bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan. Apaan sih teng 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 teng? Tempat kau menyembah, bukan dukun tempat menghibah, dan bukan kuburan tempat kamu berdoa. Odoni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Doa kepadaku merinding saya, niscaya aku kabulkan. Banyak orang yang musyrik sekarang. Ibu pernah dengar gak? Bapak pernah dengar gak? Para pemirsa pernah dengar gak? Saya kalau gak merokok, satu kali gak ngerokok sebatang, saya pusing pala saya. Pernah dengar gak? Asem bibir saya. Pernah dengar gak? Lebih baik saya gak makan satu minggu daripada gak merokok satu batang. Pernah gak dengar? Itu syirik itu. Sirik, candu. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah, dia tetap konsisten dan dia selalu beribadah kepada Allah, dia gak percaya kepada selain. Makanya wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, hendaknya kau sembahlah Allah. Amin dong. Amin. Sembah Allah, jangan kamu berbuat musyrik kepada sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, hendaknya berbuat baiklah kepada mama dan papamu, kepada kedua orang tuamu. Ibu kenal betapa mempertahankan akidah tauhid supaya musyrik itu, yang subtema saya yang saya dapatkan bahwa syirik adalah penghapus amal baik. Nauzubillah min. Amal-amal baik itu dihapus dengan kesyirikan. Makanya Siti Masitoh. Kenal Siti Masitoh? Siti Masitoh kenal? Di mana kenalannya? Di mall, Kembangan. Siti Masitoh dulu tukang sisirnya yang namanya anaknya Fir'aun disisirin sama Siti Masitoh. Bu, sehat? Pak, sehat? Siti Masitoh nyisirin anak Fir'aun, terjatuh sisirnya. Siti Masitoh hanya mengucapkan kata astagfirullahalazim. Didengerin tuh sama anak Fir'aun, lapor sama babanya Fir'aun. Langsung Fir'aun marah besar. Padahal dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang besar, yang paling tinggi. Kamu sujud hanya kepada aku, bukan pada Tuhan selain aku. Begitu kata Fir'aun. Mau tahu enggak? Tetap Siti Masitoh mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah yang maha kuasa Allah. Sampai dikumpulkan tuh perdana menterinya, menterinya Fir'aun, namanya Haman itu, langsung menangkap Siti Masitoh, kumpul keluarganya, anak. Ternyata termasuk keluarga besar Masitoh. Ibu tahu gak pas di hadapan itu, ambil cepat belanga yang besar, kuali yang besar, merinding saya para pemirsa. Belanga yang besar, tolong ambil, masukkan yang namanya air dan rebus sampai mendidih. Ini orang rebus. Tetapi pada saat itu sebelum direbus itu Siti Masitoh dalam kuali yang besar bejana. Pada saat itulah Fir'aun mengatakan, kau pikirkan dulu, kau sadarlah. Lihat anakmu yang masih kecil, yang masih menyusui. Ternyata pas dilihat anaknya, tetap yang namanya Masitoh itu dia beriman kepada Allah. Dan hari itu digendongnya yang namanya si bayi Masitoh itu, tapi bayi yang masih usia masih beberapa bulan saja, dia berkata, ibu jangan khawatir, ibu jangan ragu, jangan bimbang,
Allah bersama kita. Semakin hebat yang namanya Siti Masitoh keimanannya. Pas ucap seperti itu, langsung Allah matikan Masitoh. Dimatikan saat itu, sebelum direbus, dia sudah mati lebih dulu para pemirsa. Dan dimasukkan ke kuali yang besar. Meninggal sekeluarga. Mempertahankan kalimat, La ilaha. Daripada aku percaya kepada orang-orang yang musyrik, maaf, kepada Fir'aun, dan saya syirik, lebih baik saya mati. Bayangkan coba. Lihat kita flashback ke belakang para pemirsa. Yang namanya seorang sahabat Nabi. Bilal bin Rabah. Dia pertahankan akidah iman. Agama Islam. Dia takut bahwa saya ini hancur amal ibadah saya. Hancur kebaikan saya. Ibu tahu enggak? Bapak tahu enggak? Pak? Bu? Bu? Kayak burung murai. Coba deh. Bilal bin Rabah mengatakan, aku beriman kepada Allah, majikannya marah. Itu Umayyah, majikan daripada Bilal bin Rabah, mendengar bahwa ucapan kalimat La ilaha illallah dari mulut Bilal bin Rabah. Langsung disetrap sama Umayyah, majikannya, diikat di luar. Panas matahari yang 50 derajat, apa yang terjadi? Dijemur dan diletakkan batu yang besar di perutnya, di dadanya. Tetap Bilal bin Rabah mengatakan Ahad. 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 Allah yang satu. Lewat Abu Bakar As-Siddiq dibeli dan dibayar yang namanya Bilal bin Rabah dari tangan Umayyah. Kemudian jadi muazin. Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggil orang-orang untuk sholat. Alhamdulillah. Orang-orang sekarang coba taruhannya mati loh zaman sekarang. Dia tetap aja ya kena budua, ya kena stain kepadamu ya Allah aku menyembah, kepada Mbah aku minta tolong tuh liatin. Syirik percaya sama maaf nih sama Bang Le, bayi yang nangis taruh peniti sama Bang Le. Syirik sama gunting. Supaya setan tidak masuk, jin tidak masuk, ayo bambu kuning. Taruh saja pasang namanya, bawang putih dan seterusnya. Menghantam atau meng-counter setan-setan. Semua Allah yang punya kuasa, come back to God. Hanya kepada Allah. Hari ini, mari sama-sama kita tanamkan jiwa sense of belonging, responsibility, dan sense of security. Mudah-mudahan kenikmatan kita hari ini dengan beriman kepada Allah. Dan percayalah sifat-sifat yang syirik, musyrik seperti itu kita jauhkan. Kenapa? Karena membentengi, syirik itu membentengi, maksud saya menghijab daripada perbuatan yang baik. Ternyata Allah itu akan menolak, ya. Tolakannya tidak lain adalah mardut la tukbal. Yuk kita kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata innallaha, ya, Allah itu tidak akan mengampuni. Innallaha la yakfiru ayusraku bihi. Enggak akan mengampuni dosa orang yang berbuat musyrik kecuali adalah orang yang hanya punya dosa kecuali hanya kemusyrikan. Mari sama-sama tanamkan iman, thubut ainu tujul akidah, kemantapan ideologi, kemantapan thubut ainu tujul akli, amin dong. Amin. Thubut ainu tujul nafsi, amin juga. Thubut ainu tujul ijtimai, kemantapan iman dan takwa, akal, rasio, juga sosial. Itulah yang bisa membentengi manusia untuk menjauhkan daripada kemusyrikan. Percayalah bahwa syirik itu bisa menghapuskan segala amal-amal soleh dan amal kebajikan. Ibu, ibu, jangan datang ke dukun ya. Kalau datang ke dukun, suami pulang terlambat seandainya. Maaf nih, cukup dengan akhlakul karimah. Ya payah, ya payah, ya payah, payah, iya pada payah. Kalau datang ke dukun, ke paranormal, ibu paling dibohongin. Ambil celana yang sudah kotor ya, bagian dalam, rendam dengan air hangat, peres tuh air yang kotor itu. Masukin ke gelas, kemudian minumin sang suami pas pulang dari kantor dia berlama-lama. Dikasih minum air yang dari itu. Akhirnya pas diminum, suaminya bengek tuh. Akhirnya suami betah di rumah. Kenapa dia bengek? Masuk berita suami mati keracunan kolor. Na'udzubillah min
Nah ini timbul saja kemusyrikan. Yuk mari sama-sama kita bina hati kita, kita arrange untuk menjadi manusia yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik, untuk mencapai ridha Allah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wa syirki wa siqaki wa nifaki wa su'il akhlaki wa su'il manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Nah ini dibahas dalam sebuah statement hadis Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kamu tahu enggak kata Nabi kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tahu enggak kamu bahwa sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu ada dosa besar. Dosa besar yang pertama kata Nabi adalah al isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, ternyata berbuat durhaka maupun dia tidak beriman, durhaka kepada kedua orang tua. Ini statement ini cakep banget, bagus banget, tapi masih lebih bagus nanti saja pada kesimpulan, karena sudah datang seorang ganteng yang Allah bernama Masya Abang Muhammad. Ali. Ya, baik Bang Ali. Terima kasih guru ilmunya. Ya, baik. Masya Allah, mudah-mudahan jadi bekal buat kita, nyelamatin kita dunia akhirat ilmu yang sudah sampaikan guru ya. Baik, nanti kita akan kembali bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Termawan. Namun sebelumnya yuk sama-sama kita sapa dulu sahabat Ali yang sudah ada di luar. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali, Masya Allah ya. Hal yang membuat saya bahagia pemirsa adalah selalu bertemu Anda di weekend di Cahaya Hati Indonesia pastinya ya. Dan tausiahnya benar-benar itu yang kita hadapi setiap harinya ya. Semoga saja kita bisa menangkal kehidupan kita dan keluarga kita dari bahaya syirik. Amin, Allahumma amin. Dan walaupun cuaca di luar ini kurang bersahabat, saya dan Luwak White Coffee pastinya selalu bersahabat ya. Apalagi tidak hanya menikmati rasa kopi yang kekinian ini saja, tapi saya juga punya banyak informasi untuk Anda. Nih, ada yang membuat kita bahagia. Selain yang saya mau kasih tahu nanti, ada juga ini Luwak Tarik Malaka yang sekarang lagi promo. Jadi beli 2 itu gratis 1. Jadi untuk Anda, ayo borong sebanyak-banyaknya mumpung lagi promo. Gak ada ruginya dan kita semakin sering minum kopi. Dan yang saya bilang tadi, ada satu yang benar-benar itu ditunggu kabarnya yang bisa bikin orang lebih bahagia. Tapi itu akan disampaikan oleh Mbak Rita. Apa ya? Ini ada umroh gratis tahap ketiga yang sudah dibuka. Tapi caranya boleh dikasih tahu ke pemirsa? Oh, boleh banget dong, Mbak. Jadi caranya gampang banget loh. Mm-hmm. Cukup kirimkan 3 bungkus Luwak White Coffee mm-hmm. ya ke Dropbox yang sudah disediakan okay. dan lampirkan identitas diri serta nomor handphone mm. ya, Mbak. Lalu masukin ke amplop. Habis itu kirimkan ke PO Box 999 JKS 12.000. Wow, itu gampang banget. Gampang banget Mbak. Gitu. Gampang banget, ini hebat banget ya. Luwak White Coffee hanya dengan 3 bungkus saja kita sudah bisa kesempatan umroh gratis. Jadi untuk Anda sekarang pokoknya buru-buru deh. Belanja yang banyak, varian apa aja Luwak White Coffee. Saja. Dan kita bisa menikmati rasanya yang kekinian. Dan untuk Anda sekali lagi, yang mau umroh gratis, segera kirimkan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee.